Jadi tadi gue sembari jalan-jalan dan gue sempat mampir ke Alfamart. Nah, di situ gue masuk ke dalam dan gue nemuin barang yang satu ini. Jadi ini gue belinya cuma satu, tapi gue minta kantong biar keren gitu gue bawa pulangnya. Jadi sebelum gue beli ini sempat juga sih dulunya tuh gue emang pengen banget beli barang yang satu ini, cuman baru sempet kemarin. Kemarin sih niatnya gue nggak maksudnya dari rumah niatnya nggak pengen beli ini, cuman pas gue udah sampai lokasi kok kayaknya bagus gitu kan, dan warnanya juga gue suka banget gitu. Dan aduh, mana ya, susah jelasinnya. Kalau dibilang kebutuhan sih ini bukan kebutuhan gue banget sih, cuman kayak lebih ke hobi aja sih. Yaudah langsung gue buka aja isinya apaan. Ini lu pasti ngerti lah gue beli di mana. Nah, dan ini barangnya. Tarang, jreng jeng jreng jeng 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 jeng. Cuy, sumpah. Cakep parah cuy. Kalau boxnya sih menurut gua ini lumayan bagus ya, dan di sini tuh lengkap dari brand-brand mobil ternama. Di sini ada Nissan, terus ada Jeep juga. Cuman kalau untuk mobil ini sendiri mereknya apa ya? Kalau di sini ini kali ya mereknya. Ya udah langsung aja gue buka. Cuy, gue penasaran banget cuy, dia bener nggak sih? Soalnya kalau di sini tuh tulisannya katanya pintunya juga bisa dibuka. Tuh. Pintunya bisa dibuka katanya. Pintu bisa dibuka dan pull back. Ya udah langsung aja gue buka. Gunting mana gunting lagi? Gunting mana gunting? Ah. Oke. Gua kemarin pengen beli dua cuy sebenarnya. Cuman ya karena duitnya nggak memungkinkan, ya udahlah. Satu aja cukup kali gue bilang. Dan isinya mungkin berawal dari miniatur dulu kali ya. Semoga aja nanti bisa kebeli aslinya. Dan isinya kalau gue bilang sih lumayan bagus. Bentukannya juga ini mewah banget cuy. Pintu 2, ban 4, spion 2, dan dibalik pun begini nggak jatuh cuy, karena di bawah tuh udah di apa namanya, ada tempelannya gitu cuy. Jadi ini bukannya gimana lagi nih gua. Waduh, ini bukannya harus pakai obeng nih. Bentar, bentar, bentar. Tunggu, tunggu. Nah, oke. Okay. Coba gue buka dulu. Ini bukan mainan yang di abang-abang sembarangan, cuy. Ini berkelas, cuy. Jadi gue emang udah pengennya dari lama, cuman baru kebeli kemarin. Nah, kok nggak bisa? Mana sih? Ternyata kegedean cuy, obengnya. Ya, nggak cukup lagi. Ya udah mungkin segini aja dulu. Gue sembari jelasin. Dan tadi katanya di sini ada tulisannya pintu bisa terbuka dan full back. Nah, coba gue buka ya pintunya ya. Lah iya ya, beneran. Widih. Anjay. Enak nih buat
buat hiasan di sini nih. Coba pindahin dulu box-box iPhone yang udah jadul nih. Coba gue taruh sini. Anjay. Keren cuy. Coba gue singkirin dulu yang lain-lainnya. Ini cakep nggak? Jadi gua bermimpi dulu dari sini, maksudnya dari miniaturnya dulu. Terus nanti ya biar gue semangat gitu cuy nabungnya. Ya rezeki nggak ada yang tahu ya. Siapa tahu nanti beberapa bulan ke depan atau berapa tahun ke depan gue bisa kebeli aslinya. Ya siapa tahu kan, aminin aja ya kan. Dan gue puas banget dengan unitnya, ini sesuai harapan gue banget. Dan gue nggak tahu ini bannya bisa muter apa enggak. Oh ternyata bisa. Bannya ternyata bisa muter dan pintunya bisa kebuka dua-duanya mungkin. Coba satunya. Oh bisa, cuman mepet dari temboknya. Terus apalagi ya? Tadi pull bear tuh maksudnya apa ya? Ini nih kalau nggak tamat sekolah nih. Apa ya? Yang jelas back to belakang ya. Duh ribet kalau nggak bisa kebuka ini. Gue paksa copot takut rusak sih. Repot juga sih. Aduh intinya gue seneng banget. Dan ini harganya 100 ribuan gue beli di Indomaret. Eh sorry maaf, di Alfamart. Soalnya kalau gue lihat di Indomartnya tuh variannya kurang kurang banyak gitu. Pas gue kemarin lihat, wih, ada yang warna putih, terus hitam. Cuman gue karena gue sukanya warna merah, ya udahlah, gue langsung beli ini. Dan gimana menurut kalian? Sekiranya gue kebeli aslinya, aduh, pengen banget sih. Itulah mungkin segini aja video gua kali ini dan sampai jumpa di video gua berikutnya. Oke, udah. Jadi masukin lagi aja dulu. Biar kelihatan kayak baru gitu. Gimana sih masukinnya? Oh ya, yang belum subscribe channel gua, silahkan subscribe dan like kalau suka dan dislike kalau misalkan kalian nggak suka dengan video ini. Bye bye.